nemu PDAM kok nang padang pasir seger. Sampai berarti gak pernah pakai ini kalau beli pesan. Pahit asu. Gak enak. Wah kan, aku feeling gak enak ya pasti. Enak. Ini agak asin ini bang. Enggak. Kayaknya keringet buruh di Jogja murah tau. Oh, on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulino Kuliner. Sekarang kita sudah bersama Mas. Bukan. Dari Jawa Timur. Ya, ya. Perkenalkan dulu siapa? Bukan, saya Mirza Malaza. Oh, Mirza Malaza. Tak kira. Nah, saya akan mempertahankan logo ini. Mama silakan merespon ada seseorang nih, tamu. Ya. Coba respon. Ngene cok wis ditawari mendem ae. Jadi Mas Mirza belum tahu kan sebelah kamu ini namanya Bang Oe, beliau ini dijuluki Harimau Malaya Komedi Jogja. Harimau Malaya Komedi Jogja. Wah, iya iya siap. Kalau pernah nonton episode sama Coki, Coki saja sampai nyebut astagfirullah dengan Jogja. Dengan beliau. Wah, luar biasa. Sangat sekali Mas. Sangat sekali. Sangat sekali. Gokil. Apakah hari ini Bang Jogs Bang Oe akan membuat Firza menyebut Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Jokes-jokesnya kita lihat saja. Apa kira ki supplier kambing muda ya Pak JD? Oh, lah, amin nggak peternak gitu tidak ya? Nggak, cuma ngumpulin bulunya aja itu, yang ngumpulin saya itu. Bulunya. Bulunya. Bulu buat apa itu bulunya? Buat, buat bulu kuduk. Kuduk-kuduk. Nek merinding ngambu wedhus. Masih awal-awal, masih awal-awal. Belum cair, belum cair. Belum cair. Oke, tanya kabar dong Mas Firza. Ya, gimana Mas Firza kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Gak usah perlu ditanya. Coba kasih pertanyaan dong yang sedikit berbobot. Iya, berbobot. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh pertanyaan yang berbobot untuk Firza. Gimana? Kamu suka warna apa? Oke. Warna hijau, warna hijau. Oh, warna hijau, ya. Okay. Hijau, hijau. Okay. Mas Firza bobotnya berapa? Hijau, hijau. Oh, hijau juga. Hijau. Hijau. Oke. Okay. Sebagai panti Mas saya agak bingung ini. Untuk memberikan umpan-umpan. Ya. Oke, okay. Karena Firza ini orang Jawa Timur dan kuliner-kuliner kali ini di studio kita maaf tidak bisa mengajakmu ke keluar di Jogja. Wah, iya. Karena kebetulan Jogja hari ini adalah hari berpuasa. Jadi orang puasa. Oh, pantas aku mau golek mangan angel. Memang hari puasa. Sekarang hari Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Oh iya iya iya, sunah-sunah. Kita terpaksa syuting di dalam studio. Studio. Karena cuaca Jogja juga sedang tidak karuan. Karuan tidak labil, kemarin hujan deras Mas Wir. Iya, langit Jogja juga lagi kacau. Ada beca jatuh nimpa paling. Baliunya sapi loh. Baliunya di bawah tangga mesin. Enak gue nyetok kono bae. Lu kok kono? Bae. Oke, saya kasih umpannya Pak Dimas. Katanya kemarin pas hujan ada juga yang kejatuhan sesuatu. Apa itu, Pak? Ketagi. Kok. Ada enggak kamu? Kejatuhan tetangga. Kejatuhan, oh, kejatuhan tetangga. Tuh, lagi lewat tahu-tahu tetangganya jatuh. Oh, ternyata munggu. Anak tangga. Oh. Kamu sekarang tahu kenapa Coki bisa ngomong aja. Bisa. Bisa. Bisa, kan? Bisa. Kemarin aja juga ibu-ibu. 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 Kejatuhan dep kolektor. Kejatuhan dep kolektor. Kolektor. Jatuh tempo. Kemarin ada juga saya jatuh di lubang coklat. Lubang apa itu? Jatuh di lubang coklat, ternyata saya jatuh cinta. Orang masuk. Kalau nggak apa-apa, Romo ini sebenarnya bukan komedian, jadi jangan membabari beliau. Oh iya,
Iya, beliau sehari-harinya tuh beauty vlogger. Wah, beauty vlogger. Dari Avo Skin. Avo? Avo Skin. Avo Skin. Saya dulu juga pemain band. Band? Band. PW Gaskin itu kan, skinnya itu kan skincare. Woy. Udah diberi lah malah. Di jelok nanti. Nah, hari ini kita akan mereview makanan khas Jawa Timur. Bener kan Jawa Timur? Jawa Timur. Apa tuh? Yaitu pecel. Pecel Madiun. Orang Surabaya pasti sama pecel udah kayak nggak asing. Nggak asing tau sehari-hari tau. Sehari-hari lah. Tapi sebenarnya pecel itu tuh apa sih namanya? Main kos apa main selingan? Menurutmu? Oh berarti dalam ini, berarti matanya sampai nangis ini. Apakah orang tamu pernah sampet kenikir? Sampet kenikir. Sebenarnya makanan berat maksudnya. Oh berat toh? Sarapan tuh pecel. Sarapan pecel? Pecel. Tapi pakai nasi enggak sebenarnya? Hakikat dari si pecel. Kalau yang di Madiun enggak mesti muk. Di Madiun tuh sayur toh. Sayur kasih apa bumbu kacang, kasih payek, itu diguak. Oke, itu namanya orang anjing. Lah, enggak sayuran muk. Tapi kalau sayuran. Surabaya harus kayaknya harus nasi, ya? Harus nasi. Nah, kalau di Jogja itu sebenarnya sayuran tak juga ya, Bang Wei? Sayuran. Oh, sama ya. Cuman makannya satu-satu kan. Oh, satu-satu? Iya, enggak dicampur. Jadi beli nanti kacang panjang. Ya nanti dilihat aja. Oh iya. Oh gitu. Oke. Oke, jadi di Jogja itu enggak pakai nasi. Makanya aku agak kaget pas ke Jawa Timuran enggak pakai nasi gitu. Di Jogja kayak makanan selingan aja. Sayur. Selingan. Ya kayak camilan. Kayak camilan kayak di Amerika. Wah, ini wong Jogja sak mene-mene. Selingane pecel. Kan selingan bambu. Iya. Oh, selingan bambu. Sampe gak nang psikiater ta. Coba anu apa mungkin kepribadiannya ada yang konslet. Apa ketemu Mas Aji Santoso ben disemet. Tapi Aji Santoso pemain bola. Ini pecel berarti ya? Keluarkan. Kita siapkan. Keluarkan. Kita akan apa ya? Nanya ke varitan pecel sini sama kamu. Oke. Jadi kita kali ini akan mencoba pecel, tapi elemennya kita bisa-bisa. Kamu nanti apa yang mengomentari apakah ini valid gitu, kacangnya valid, sayurnya valid enggak gitu. Biar rinci, biar detail. Iya, cuman kan ya susah nek kalau. Jangan diremah. Jangan diremah. Susah, bro. Kamu habis nyewa ENZ kan. Itu. Ya susah dong mukle kacang dong. Oke. Ini diapain sih? Di TV? Di ICP. Oh ya enggak apa-apa dong kalau di ICP. Yang kita beli tadi ya. Ya. Pecel mana, Chan? Pecel mana ini? Pecel Blitar. Oh, pecel Blitar. Kita coba kacang panjang pecel Blitar. Ngopo iki sendok nek kowe njogo siji-siji. Pondasi selur. Pondasi selur. Kayak kacang panjang pada umumnya ya. Sama, valid berarti. Susah seperti ini juga. Rasa betul. Sama, Cuk. Coba kamu komentar ya kacang panjang. Ini sama kayak waktu saya ngekos. Oh, kamu kok ngekos makan kacang panjang? Iya kan, kesedihan. Nggodok koyong ini tok. Tapi ada yang mentah gak sih? Apa? Sebenarnya kalau di sana. Gak ada, Muk. Yang ini NKB sudah digodok semua. Digodok pada api tersuhu tertentu. Oke, kacang panjangnya valid berarti ya? Valid, sama. Tapi enak ya kacang panjangnya, aku gak? Enak. Gak pernah merasakan sih Surabaya soalnya. Kacang panjangnya. Gak orang kepikiran review satu-satu gak enak. Ternyata setelah dicoba satu itu enak tuh. Enak juga. Enak nih. Sambil nonton orang nganu selingkuh gitu. Enggak. Kan berantem. Berarti tukaran. Kenapa diteloki dipisah dong? Jangan. Kacang panjang. Tapi kadang ada yang ngerebusnya terlalu overcook. Matang. Ini apa? Apa? Itu adalah bayam. Hah? Ini bayam. Ini daun apa? Ini bro, daun pepaya ini. Bukan. Bayam. Oke, ini bayam, ini? Lamtoro. Lamtoro. Ini bayam nih. Lamtoro. Ah, di Surabaya ada lamtoro gitu enggak? Aku di Surabaya itu enggak tahu namanya apa. Cuman aku karena di Madiun, jadi nyebutnya lamtoro juga. Oke, tapi benar ini komponen dalam sebuah pecel toh? Kalau Madiun ya, Surabaya jarang. Oh, Surabaya jarang ada lamtoronya. Jarang. Oke, berarti ini style Madiun karena mungkin geografis Madiun dekat dengan Blitar tadi ya. Karena ini pecel Blitar. Iya, mungkin ya. Kita coba dulu nih bayamnya. Kalau lamtoronya mentah aja enak, mau karena aku dulu kecil
ngambil Lamtoro itu terus dibuka gini langsung seru gitu. Oh iya, orang YouTube ya sampai bikin lagunya. Apa itu? Apa ada? Dimarahi Popeye nanti. Ini kan yang ngambil Popeye. Oh iya, iya bayamnya. Bayamnya Popeye. Iya, iya. Kalau bayamnya favorit, Bro. Oh iya, ini enak nih bayam. Karena ada sing ini daun pepaya. Jadinya pahit. Oh, pahit. Pahit. Ini susu saya belum pernah nyoba. Enggak, pahit. Bukan, bukan karena tangannya ikut. Oh, bukan karena tangannya ikut. Anak cewek enggak sabun. Oh, iya kalau yang gini. Aja meh didoni tok. Ini Lamtoro ya? Lamtoro. Lamtoro enak mau dimakan mentah. Iya. Pernah aku. Lu di Jakarta banyak juga nih. Ini sama kayak manding enggak? Kenapa? Pecah tuh ya. Hampir hampir kayak pete. Aduh. Kenapa? Gak jalan nih? Enak. Aduh tapi enak. Ya ini, emang baunya kayak pete ya? Ini yang dibikin bodok itu kan, tau bodok? Iya, iya. Sama tau? Sama. Sama, sama. Bodok Lamtoro. Bukannya namanya manding? Ya ada yang bilang manding, ada yang bilang Lamtoro. Tapi sama, cuma beda sama. Nama doang. Oh. Sama yang kita mau, iya-iya tok tau mas. Iya, mas. Orang kan kalau coba tuh dipegang berminyak. Tinggal digoreng mana berminyak. Paling jawab tadi ini ada ya dalam momen besar ya. Karena proyek orang Jogja itu tumbal kene. Duitnya lepok no jero luker tinggal kas. Kenapa sampe enggak dibacok kelideh, Mas? Nah, kan aku kayak cewek dari belakang. Mbak-mbak. Hoi. Gitu. Dari belakang kayak ya, kayak cewek berusaha di belakang gua. Kayak mantan sering harus harap tuh. Wendy, Wendy Baltas. Wendy Baltas. Teteknya juga digeger ya. Nah, ini namanya apa? Apa namanya? Kadong turi. Tenikir ini apa? Ini kadong turi kalau enggak salah. Daun turi. Daun turi. Daun turi ini enggak salah ya. Daun turi, Roni daun turi. Sian turi. Ini namanya? Tenikir. Tenikir. Ini toge lah. Toge. Toge. Ah ini ada enggak komponen di Jawa Timur? Wih, toge ini digrepe mu. Oh, toge toge bro. Grepe. Ini ada di Jawa Timur kayak gini. Sama ada, masih ada, ya? Masih. Tapi beberapa ada yang request mesti ini nih enggak pakai. Karena ini pahit ya. Enggak tahu ini kenapa kok orang-orang mesti oh gitu. Tapi di Surabaya kok enggak sing ungu-ungu gitu deh, mesti putih. Putih ya? Heeh. Putih antem gitu. Enggak. Kak, kayak hijau-hijau gitu. Namanya jenis apa jenis? Apa? Daun turi. Kodong turi. Kodong turi. Tidak sama daun turi. Masa daun sih bunga dong? Bunga, bunga. Bunga turi. Bunga turi. Aku ya ragu ya, Bang. Asu jiro luker kan, kayak minuman, Cok. Gak enak, Bang. Wah kan, aku feeling gak enak ya pasti. Enak. Kita pancing. Bagus. Kan enak. Pahit. Enak. Coba tuh. Kamu harus mencoba dalam hidupmu. Coba, Bang. Coba. 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 Mas. Semua. Wah, gini enggak dipan, Bang. Iya, kabeh. Semua dong, mukti semua. Kok enggak mukti, Bang? Apa? Tenang, enggak apa-apa, Bang. Sumpah. Ora apa-apa. Ini ning Afrika koyo ngono. Wis umum ngene iki. Umum. Umum. Seger. Apa keramas lah, ha? Keramas, sampean keramas. Seger, ha? Nemu PDAM kok nang padang pasir, seger. Sampean berarti enggak pernah pakai ini kalau beli pesan. Pahit asu. Pahit-pahit coba. Tapi orang-orang tua seneng, Bro. Iya, seneng. Seneng. Nah, sampean mau enggak iki? Lagi tak untah nang. Eman. Tapi kabarnya kenapa di dalam khasanah perkulineran kita kadang ada beberapa sayur-sayuran yang rasanya itu kayak pedes, terus pahit karena pahit. Untuk bertahan hidup dulunya mungkin. Hah? Kok iso? Ya kan rempah-rempah kan diambil Belanda semua tuh. Kayak Royco, Ajinomoto. Bukan, enggak ada. Itu kan produk. Itu produk jadi dari pabrik. Bukan itu. Maksudnya rempah-rempah yang enak kan dibawa kan ke Belanda. Oh iya, mungkin ya. Kita tuh ditinggalin kayak gini-gini dulu. Dan mau enggak mau untuk bertahan hidup ya mungkin bahan zaman dulu ya. Ya makanya direbus karena ya enggak ada minyak atau karena mungkin enggak punya duit, enggak kerja tuh. Makanya terus jadi makanan khas. Makanya ke orang-orang request skip ini di Surabaya karena pahit ternyata. Iya, benar. Dan justru pahit itu kadang bisa menetralkan mulut loh. Masa sih? Iya, jadi apa ya? Netral mulutnya. Enggak madu ngono.
Ugi persenelan. Ya, ya, maaf, maaf. Coba ini kita, ini apa? Kenikir. Kenikir, kenikir. Kenikir ini bentuknya kadang sedikit menjebak kalau kita ya nggak tahu, biasanya kayak bayam. Oh. Ini daunnya katanya tumbuh di kawasan Meksiko kan, ditanam oleh Pablo Escobar. 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 Bukannya orang NU dong. Estoker. Kaget tuh. Pondasi lu. Ini masih bisa terima nih. Enggak, pahit juga asu. Aku enggak bisa, Bang. Pahit lu. Lebih pahit nih malah. Enggak, kalau aku pahitan masih pahitan bunga duri. Kurang ya, Bang. Ini kan masih kurang. Bisa diterima. Masih bisa terima. Enggak bisa lu. Mukti sih bisa. Bayangkan aja job-job stand up yang susah. Iya. Kan pahit juga tuh. Iya. Ngisi Pertamina. Ngisi Pertamina. Pahit kenikir dulu. Di depan bos-bos yang tidak mau ketawa. Stand up virtual di depan kameramen diam. Shooting dengan set yang ribet. Bisa. Budak korporat bisa ternyata. Buatnya teman-teman untuk makan sesuatu yang baik agar tidak terlalu baik. Bisa. Aku kak bisa masuk, aku dua ikut turi sampai kenikir. Hmm. Di Surabaya bono kak kenikir, tapi aku mesti enggak minta. Ini toge mah udah pasti aman. Toge mah udah pasti aman. Karena wis umum orang makan toge itu umum. Jadi lidah orang Indonesia terutama enggak bakal kaget kena toge. Benar. Dan teman-teman jangan takut ketika makan toge terus katanya beraknya tisu dan tumbuhan, jangan banyak kan SD gitu. Takutnya nah, gitu. Tapi sebagai orang yang sudah menikah, toge ini penting nggak buat vitalnya? Kan ada mitos toh, wah makan toge biar tokcer. Sumbu subur. Gak suka aku. Gak suka ya. Ini terus guys goreng tempe sikat, korah-korah sikat. Terus pokoknya. Gak mesti lah, ngelamun dikit sikat. Perlu contoh, sini deh. Suruh ngelamun. Lanjut bro. Aku yang dari tiga yang bisa dimakan cuma dua. Wah ini tempe dan tahu, ini pelengkap juga di dalam dangdut. Pecel ya? Pecel, benar. Tapi tempe itu sebenarnya tiap kota beda-beda loh. Apakah Jawa Timur seperti ini irisannya? Paling enak tempe yang kalau irisannya ya podo tau muk dancok, aku apa jelasnya serius buat aku irisan bajingan. Enggak, berapa kan ini ada tempe ya, pelan-pelan saja ini kotak. Enggak, kalau ini loh, kamu pernah makan soto seker boyolali gak? Soto seker boyolali itu utuh gede kuno loh. Tempe bacem. Oh enggak bacem. Enggak. Aku enggak tahu. Goblok. Aku ya tempe bacem goblok. Tempe daun itu loh, tempe daun. Sama ini kayaknya bukan tempe daun, ini tempe plastik toh. Iya. Nah, motongnya sambil ini ya umum toh mau kayak potongan. Ini beda kecil, bro. Biasanya ada. Loh, kan iki 1000, naik 5000 kayak gede, Mas. Enggak, 1000 enggak segini, Bang. Bakul nanti tak anggap. Sudah daftar. Ora. Naik potongane ya wis ngene iki. Iku tak goleki tempe paling enak tuh Malang. Kenapa? Gurih dan jelenya kering. Gitu. Oh, tahu aku. Yang jelenya agak misah toh, enggak terlalu nyatu. Iya. Lalu sampein Mas Mbak Lati ini sukanya. Aku suka Mbak Lati. Ku herai som layu. Nek sikilmu buntung ajine de. Jogene kok ngono. Coba. Enggak, aku paling suka yang potongannya belah pinggir. Ana wong nang barbershop ngeterno tempe potong. Ana Mas, tempene belah pinggir. Ada memang ada, di pikiranmu ya. Ada. Ada tempe sing mulih nangis ke petal gurune ada. Ada. Pita, ternyata. Pita. Oke, kita cuma tempe ya. Apakah seenak tempe Jawa Timur? Tempe iki bar mbok cekel iki. Tak cekel. Pondasi sur. Pondasi sur. Umum. Umum ini. Umum tempe Jawa Timur yang ini. Umum dan cenderung tawar ini. Tawar.
Ditawar berapa ini terakhir? Terakhir ditawar berapa? 7 juta. Dikuas ben budek ndelok. Enggak, kalau aku suka tempe yang ada di sop-sop Klaten dan soto-soto Boyolalinan aku. Nah, aku tempe Malang, Dek. Ini umum di Surabaya yang ini. Tahu? Coba. Nah, tahunya aku kurang suka. Tahu paling enak Jawa Timur, Bang. Oh, tahu apa? Tahu. Tahu, tahu, tahu. Kendang, maksudnya kendang. Si kendang mau genjeng. Tahu, 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 tahu. Tahu. Kepikiran juk tersebut. Gimana asal-muasalnya kalau ada waktu nanti pecah yo. Ya, kamera mati kita pecah yo. Oh, kamu kalau di Jogja mau nyobain ada juga wedang tahu. Wedang tahu. Wedang tahu. Beneran ada, Cai. Iya, Bu. Wedang tahu itu teksturnya kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kamu pernah tahu? Wedang tahu itu kayak bubur sumsum. Hampir kayak bubur sumsum ya, manis gitu, Bu. Anget gitu ada di Jogja. Tahu lembut enggak? Sing kayak agar-agar. Benar, benar. Oh, tawa kalau di Surabaya dikasih jahe. Oh iya, betul, betul. Tawa. Enggak. Bukan tawa itu. Bukan tawa itu, Mu. Tapi jenenge lucu tawa. Iya. Jenenge tapi tawa kan ono singkatane tahu apa ngono. Tahu takwa kayaknya. Oh, saya oleh meneh. Ada di Kediri itu ada namanya tahu takwa, Mu. Pak, ngene to kuahe warnane coklat. Coklat, benar. Iya. Oh, namanya tawa. Tawa, tahu tawa. Oh. Yang jual juga tawa-tawa enggak? Enggak. Enggak. Yang jual tawa-tawa gitu. Beli berapa? Satu cuak. Nah, gitu. Makanya stand up comedy dulu penontonnya suka Bapak Mangko. Dipikir tawa-tawa yang itu. Bukan ternyata. Ngerti aku nih itu. Ya Allah, oh, iki mandok ceplok. Ini mah telur ceplok. Kenapa harus di-review? Ya kan telur. Nah, ini kan barusan itu. Telur ceplok. Ceplok. Ini bagus. Barusan masih lumayan. Dari sepanjang konten, joke ini paling lumayan. Lumayan. Iya, berarti next time nyari yang deket-deket. Masulul. Siap. Siap, bagus. Tahu ceplok. Ini mah umum, Bro. Tapi di Surabaya telur itu nambah biaya enggak apa wis dadi sak porsi sama pecelnya? Pecel itu beda, Mu. Pecelnya beda, cara nambah telur. Nah, nambah lauk, tiap lauk tuh yang mempengaruhi harga beta totalnya. Oh, berarti kalau settingan add-on-nya ya. Iya. Add-on-nya itu yang beda. Oh. Ikan mujair ya 40.000, 35.000. Pecel ikan mujair. Ikan mujair. Wah, ya. Tenan. Ribet loh makan pecel karo ikan mujair. Ada, Mu. Bandeng ada. Di Surabaya digoreng. Oh iya, iya. Bukannya mujair dari anu petani ya? Bukan. petani. Nelayan. Bener nih. Kita coba mandi, Sir. Ya umum tuh nek telur. Apa? Apa? Dia sampe nek Carlos M Gadanan raome. Ada Bang Lawi tetep nek kalau aku tak pertanyakan karena kan aku coba. Enggak nyoba aku alergi telur aku, Bang. Alergi telur. Oh, wes alergi bajingan. Sumpah alergi telur. Eh, alergi telur. Kenapa mau pertanyakan? Itu kan mata sapi. Oh. Nah, itu mata kanan apa mata kiri? Oke, cuma mau ke situ. Pantes alergi telur. Juk telurmu merendahkan sapi. Pantes nenek moyangmu menuju tinggal di Timur Leste. Berarti go helikopter. Lanjut, Chan masih ada? Nah ini adalah nah mau kebanteran kaget. Ini adalah elemen yang favorit juga di Payek. Paling tidak bisa ketinggalan. Elemen favorit di Payek. Di pecel. Di pecel. Paling nggak bisa ketinggalan. Soalnya naik kita beli pecel, antri panjang, terus kita ngomong, wah mas Payek ente itu kayak jancuk tukur ayo gitu pasti. Oh. Di Surabaya aku mengaruhi ya ketika payek habis ya. He-he. Oh, bahkan kalau di Jogja tuh mohon maaf kadang ada yang enggak pakai payek. Emang orangnya enggak mau pakai payek? Enggak. Oh. Ah, alasan yang lucu aku enggak temu sih. Ya kan biar benar-benar enggak pakai mengurangi payek. Mengurangi harga kan UMR-nya rendah toh. Oh. Daya belinya kan payek piro toh nyok munyo. Hahaha.
lucu. 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 Yang lucu setelah tadi. Iya. Keluar tadi. Iya, lebih lucu ini. Langsung diamini. Nah, kalau di Madiunmu enggak ada lauk. Di sini pakai lauk enggak? Enggak, sampean tak takut ya contoh lato le ada li. Cekat Trans Jawa ta sampean. Sampean. Gimana, Mas? Di sini beli pecel harus pakai lauk, entah itu tempe, telur, atau... Iya, harusnya sih. Harus ya? Harusnya. Kak di Madiun enggak, Mu? Kalau kamu bilang, Bu, tumbas pecel, nasi, sayur, peyek, bumbu kacang, sudah. Oh iya, iya. Iya, di situ kayak gitu. Di sini kayak gini. Enggak, tapi paling kan di sini ada tempe tahunya, Mas. Iya, tapi... Ya. Oh, tapi enggak include. Enggak ya, jangan deket situ, enggak. Oh, berarti ada, Mas, ya? Kita masuk bingung. Dan payeknya tuh harus kayak gini ya, kalau payek pecel tuh kayak kan beberapa kalau payek tuh ada bulat-bulat gitu loh. Ada. Oh, dinung kayak bagus. Oh, payek bulat ya apa? Ada di Jogja. Oh, cemilan-cemilan. Yang cemilan tuh ada yang kemasan. Bentuknya bulat-bulat. Bentuknya benar-benar bulat. Tapi payek. Payek tapi lebih keras dari ini. Loh, bukannya payek itu gorengnya yang pinggiran wajan, nanti gak bulat ya? Itu ada yang dicetak. Itu ada dicetak, terus bawa bakulnya yang pinggir wajan. Hahaha. Saya goreng payek. Tapi, ini beda. Ini teri. Ini teri, teri dah. Ini payek teri. Teri, kalau yang ini kacang. Oh, ini yang kacang ini? Di Surabaya dicampur? Enggak, beda. Payeknya mau teri apa kacang? Gitu. Oh, oke. Okay. Dua, toplesnya dua. Tapi ngambilin ngawur. Payek teri apa kacang nih ngawur? Dapat ya kacang. Enggak mesti. Nah, di Jogja ada juga beberapa yang payeknya tuh ada irisan daun jeruk. Ya, nah, sama. Iya, sama ya. Sama kayaknya. Payek teri itu sama sensasinya, cuman kan kacangnya tapi agak ada amisnya gitu lah. Payek teri itu. Nggih, kangen ya? Terima kasih. Terine ngomong nih. Siapa terine ngomong, Bi? Terima kasih. Ngomong UGM loh. Asyik. Wong UGM lah jira luker dati ngini bangsa. Menurut salah tuh gue bang jira luker. Nah, aku juga suka payek ini coklat gini kan kadang terlalu putih gitu loh. Oh, belum seberapa mateng. Kuali aku malah seneng sih rada putih daripada coklat. Soalnya masih ada agak pahit-pahitnya ini terlalu coklat ya. Iya, terlalu gosong. Nah, tapi di Surabaya aku enggak ditanya. Oh, oke. Oke. Kamu oke, kamu ditanya. Jokesnya itu tadi. Iya, iya. Kamu kalau berenang suka pakai pelampung apa ban? Pakai ban. Ban, kenapa? Karena ngirit. Pelampung kan harus beli toh. Nek ban kan bisa nyolong. Lah kan nek nyolong sak peleke nyuk. Oh iya. Kelem dong. Oh iya betul betul ya. Tenang gak ban sak peleke. Pas di Surabaya payeke gorenge dadaan enggak? Apa udah di toples? Udah di toples? Oh, ini sama. Susah kalau payek goreng dadaan tuh karena kalau satu lama, kedua ribet. Rentan kan. Kalau bingung kan. Dikit apa remuk. Kelihatan kan ada campur plastik kan. Oke, Mas Hanura di situ. Oke, seru lanjut. Lanjutan. Wah, aku udah digempeng ya. Ah, ini sambal pecel. Oh, iya. Yang penting dari sebuah pecel yaitu pecel. Sambalnya. Sambal tapi pecel. Tapi enggak dicairin ini. Iya, ini loh. Enggak banyak kok enggak dicairin. Harusnya dicairin. Kan utuh. Kan ada ini. Oke. Okay. Tapi ini dulu kan sebentar berarti. Orang-orang tuh pada berdebat. Di sini tuh emang ada yang gini aslinya, sumpah. Oh iya? Iya. Di tempatku ada yang emang kurang gini banget. Oh, memang kurang peradabanmu berarti. Ya. Enggak. Kamu ngomongnya beli sambal pecel toh, bukan beli nasi pecel toh. Nasi pecel ada yang sambalnya gini di tempatku. Lah. Emang peradabannya kurang. Berarti kurang valid itu. Enggak valid, Bro. Valid. Ini ada sambal pecel, ada orang yang jual gini sendirian nih, ininya dijual sendiri nih ada ini. Ada. Iya. Jadi ngomongnya, Bu, beli sambal pecel. Iya. Nanti di rumah nggodok air di cairin sendiri. Enggak yang ini kurang cair nih. Ya nah, bukan kurang cair, belum cair. Ya belum, ya kan cair biasanya 3 bulan. Itu kredivo, Bang Zan. Aneh sih, Cuk, mangan iki gak cair muk. Lagi diabetes iki. Enak, Bi.
Enggak. Kurang cair ya? Enggak secara rasa. Secara rasa oke. Okay. Oke, okay, tapi kurang cair. Ya gerak ini Bang Tir. Secara penggilingan ini kacang. Secara penggilingan kacang harus ini enggak sih? Lembut banget enggak sih kalau enggak. Ini agak asin ini Bang. Enggak. Kayaknya keringet buruh di Jogja murah toh. Oh. On fire. Sekalian keramas. Oke. Lanjut. Masih ada emang? Apa dah? Anjing. Oh, daunnya. Daunnya. Kan aku beberapa kali lihat videonya Nope. Dan Nope itu pecelnya ada yang pakai daun jati soalnya. Itu yang asli Madiun. Oke, berarti yang ori pecel di Madiun pakai daun jati. 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 Oh. Nope kan satu desa sama aku. Apa Caruban? Caruban. Pecel itu benar-benar dari Madiun. Benar-benar dari kamu Madiun. Kamu tahu enggak sejarah pecel? Jadi dulu ada orang Belanda. Iya. Bernama Van Werhoos. Werhoos. Van Fun Fun. Oh, Van Fun Fun. Namanya. Terus dia panggilannya Fun Fun. Kulon Fun. Bukan Kulon Fun. Ini memang namanya Van Fun Fun. Oh, Fun. Ngeremehke, ngeremehnya Belanda. Belanda. Ngeremehnya Belanda. Terus dia suka ngeletaki kacang. Oh, kacang. Kacang. Heeh. Oke, terus suatu ketika kacangnya tinggal 3. Langsung diambil set gitu, kena uyah. Oh. Akhirnya masuk kacang dengan uyah ya ke mulut. 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 Digerus-gerus akhirnya jadi itu kacang asin. Oh. Asin. Oh, itu secara goblok gitu ya. Secara tulisannya orang goblok tadi tadi. Gak tahu aku lihat sejarahnya, tapi aslinya emang situ. Nah, pecel Caruban, nek kue neng desa Nopek lagi. Coba pecel masih ada yang harganya 3.000. 3.000? 3.000 itu ikan lawuhe iki. Itu tempe tepung, dapat 2 iris. Oh iya, 3.000. 3.000. Itu masih enak dan pecel original ya itu menurut. Pakai nasi enggak? Pakai. Oh, 3.000 pakai nasi. Di Madiun. Madiun. Oh. Tapi mungkin ya, mungkin itu. Kalau di Madiun agak murah karena mungkin tempatnya. Tempatnya terus ini, Bang. Emang sumber daya sayurannya kan juga murah. Iya, aku masuk. Sama. Padi dari sana sendiri, kenikir di kebun belakang. Yes. Terus berasnya long tonggor kan itu. Beras kan dari kebunnya sendiri. Aku mau kasih ngomong, sawah. Sawah. Oh, iso pernah nyolong kok kayak dodolan pecel kak barokah dodolanmu. Akhirnya anak, haram, anakmu gede belair-belair moge. Dipakani duit halal haram. Mungkin bahannya itu yang terjangkau. Kenikir di kebun belakangmu. Bener. Terus apa? Ayam ya apa telur ayam tinggal ayamnya kan. Tapi pecel nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Enggak apa-apa. Coba aku isi kelas. Pecel itu sebenarnya makan pagi, siang atau malam? Enak ya? Enggak. Pagi. Oh, pagi malah. Pagi, Bro. Oh, karena tapi pecelnya bisa dimakan kapan aja ya? Bisa. Kapan di Surabaya itu ada toko apa ayo? Ayo. sahur. Sahur pakai pecel. Jadi ada orang jual pecel cuma sahur tok. Oh. Tapi rame, Bu. Benar-benar rame dan enak sahur makan daripada makan nasi goreng kan siangnya haus. Haus. Nah, naik pecel tuh enak. Siangnya mencret tapi. Enggak. Tergantung kalau dia sahur yang makan. Kecuali silitmu digoceng ini nih, mencret silitmu naik buka terus kan. Tapi mungkin apa ya, pecel ini karena makanan paling gampang, gampang dinikmati, gampang dibuat juga. Benar, betul. Karena tinggal ngerebus-ngerebus toh. Iya. Nah, itu urusan sambel mah bisa beli. Itu secara kultural karena ini masyarakatnya agraria kan. Jadi kalau di beberapa daerah misalnya ada tauco, itu kan memang bumbu jadi yang dibikin supaya enggak ribet. Kalau mau berangkat ke sawah ya udah tinggal bikin. Terus bumbu kacang gitu kan tinggal kasih air. Nanti makan terus berangkat ke sawah dan sore iya, pulang. Benar. Kalau orang luar negeri kan mau ke sawah harus lihat YouTube dulu, lihat Chef Renata masak steak dengan cucu. Kesuwen. Berangkat ke sawah. Akhirnya sawahnya sudah diledakkan oleh Rusia. Akhirnya sawahnya gak kecanda, bingung steaknya. Kalau kita masak kayak gitu, sawahnya jadi bandara. Woi. Gak
ikut-ikut ya, itu masalah orang Jogja. Saya enggak ikut-ikut. Nanti ditut ngono ya, ditut. Enggak, enggak usah. Ditut. Bandara di Surabaya malah ikut Sidoarjo. Oh. Iya. Ada komentarmu itu. Wah, enggak, jangan nanti, nanti. Tambah lagi nanti. Enggak, kayak bandara polemik deh di mana-mana. Tapi makan pecel juga. Ada yang Lion Air itu makan pecel. Oh, petarung tahu jadi. BBM-nya pecel yang yang RS-nya brem. Oke, terima kasih. Sang Firza sudah bersama kita mencicipi kevalitan sebuah pecel. Terima kasih Mas Mukti, Mas Ulul. Terima kasih. Like, comment, Sea Water. Subscribe. Belum masuk Sea Water. Ini dekat beneran ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan dong jumpanya. Minggu depan. Assalamualaikum. Ini mohon maaf. Ke mana? Udah selesai toh. Oh iya. Ah ini saya mau pamit dulu. Kemana? Ah ini negori pisang kan saya supplier daunnya. Oh. Garing. Kasih yang ada entongnya ya.